Suzuki New Jimny atau yang bisa kita sebut tuh JB74 ada di Pioneer dan bisa dimodifikasi di Pioneer Jeep juga. Kita lihat sama-sama link videonya. Let's go. Oke, sahabat Pioneer, emang ya kalau punya mobil New Jimny ini paling cocok buat dipakai sama anak kuliahan ataupun sama mama muda buat antar anak sekolahnya atau sama bapaknya sendiri nih buat dipakai main karena dia kecil. Kalau mobil yang lain kan kebanyakan 4x4-nya gede-gede semua tuh. Ini enak banget nih, mobil 4x4 tapi dia kecil. Dan kalau mobilnya standar, kayak ada yang kurang gitu. Walaupun emang udah kemampuan ability-nya nih, udah bisa banget buat dipakai off-road. Dan ya udah, ini dia salah satu contoh modifikasi mobil JB74 yang menurut aku udah modifikasi basic untuk New Jimny dipakai off-road ataupun overland. Camping-camping oke-oke lah. Nah, yang pertama nih guys. Ada bumper depan. Ini bukan besi, tapi aluminium. So, ini bakalan enteng banget. Ya, walaupun kelihatannya ini sama kayak bumper besi modelnya gitu ya. Kayak yang sebelum-sebelumnya kan kita udah pernah bikin juga tuh videonya tuh. Tapi yang ini beda. Ini aluminium, guys. Lebih enteng dan pastinya tetap kuat dong. Dan dia sudah winchable. Dia pakai VR Evo 8 yang talinya itu plasma, guys. Nih ya. Ini VR Evo yang remote-nya tuh udah bisa wireless, jadi nggak perlu pakai kabel. Bagian depan with LED, jangan salah, LED ini free bawaan dari bumpernya. Dan ini juga udah ada slot 2 lampu kalau kalian mau pakai lampu tambahan extension di bagian depan sini nih. Terus untuk bagian bull bar-nya sendiri itu bisa dicopot, jadi dia replaceable banget deh kalau kalian mau ganti bosen gitu kan, ganti gaya bisa. Dan ini dia nih. Ini udah pakai roof rack juga, yang dimana ini roof rack itu mampu menahan beban hingga berat 100 kg. Wah, kok bisa bro? Ya bisa om. Udah besi soalnya, jadi kuat banget. Even kalau kalian lagi santai gitu kan, pengen rebahan di atas roof rack, pengen duduk sambil ngopi, sambil ngeliat pemandangan hutan, mungkin sambil berburu juga bisa nih, buat di atas sini. Dia juga udah with LED. Tuh, jadi LED-nya udah gratis juga, enak kan? Dan kalau misalkan nih, kalian dari luar daerah pengen modifikasi kayak gini roof rack-nya, itu bisa nggak sih dipasang di rumah, bro? Jawabannya bisa banget, karena ini plug and play. Sama sekali nggak ada yang namanya custom ataupun modifikasi bracket-bracket. Semuanya udah sistem baut, bautnya udah lengkap, dibawaan dari kardusnya satu set, aku bisa jamin 100%. Jadi ya, kalian bisa pasang sendiri nih, rakit sendiri. Itu hal yang nyaman banget. Pokoknya buat modifikasi tuh kayak rakit sendiri, kayak ada nothing time-nya sendiri buat kalian. Dan nih, udah dapet talang air juga. Ini di bagian depan. Dan ini di belakang kenapa ada talang air, bro? Ini kan kaca mati. Ya, sebenarnya buat tampilan aja sih jawabannya. Biar tampilannya, looks-nya lebih enak dilihat. Ini tulisannya Jimny. Wah, keren kan? Ini ada bumper besi juga, guys. Di bagian belakang. Nih, lampunya udah dapet juga. Jadi ya, bentuknya emang kurang lebih mirip lah. Sama kayak yang standar. Nggak ada yang berubah. Fungsinya juga sama. Fungsi mundur, fungsi untuk pengereman, senja juga ada di sininya nih. Ini tetap kayak gitu.
Di depan tadi aku baru dapat info kalau dia juga udah ganti shock sear nih guys. Jadi shock sear kita udah pakai top dock di bagian bawah sini nih. Aku juga mau infoin ke kalian kalau modifikasinya di Pioneer Jeep itu nggak cuman barang-barang ini aja guys, tapi ada banyak banget. Emang saking banyaknya belum keposting. Dan aku mau sebutin deh buat kalian ya, mungkin yang biar kalian ada gambaran, modifikasi JB74 di Pioneer gitu-gitu aja. Enggak, ada banyak. Yang pertama nih aku sebutin ya, ini ada bumper model ARB, terus ada grill, ada 3 macam, ada yang tulisannya Suzuki ya bukan logo ya, terus ada yang tulisan retro, ada juga yang polos, grillnya nih guys. Dan untuk headlamp juga itu ada ukurannya sama kayak gini, udah LED juga. Terus lampu sen ini juga ada, dan untuk lampu sen sendiri kita ada 2 macam ya, ada yang Cina gitu, atau ada juga yang merek Pia, itu bisa juga fit ke bagian sini nih guys. Lalu fender di Pioneer Jeep juga ada fender loh di sini nih, over fender yang bikin tampilannya tuh makin berprofil, jadi makin keren banget. Untuk lift kita sendiri itu ada beragam ya guys, yang pertama tuh ada 2 inch, terus ada 4, 5, 6 cm juga ada, jadi tinggal disesuaikan aja mau pakai yang apa, merek Top Dog, merek Emu atau Ten juga ya, itu coilover sih sebenarnya, cuman bisa lah buat dipakai. Terus ini nih wiper bagian depan itu juga ada guys, mau yang aftermarket dari Pia atau yang Cina juga ada. Dan kalau roof rack itu ada 2 jenis juga sih sebenarnya, ada 3 lah tipenya. Yang pertama kayak gini yang biasa kita pakai, ada juga merek Front Runner, jadi ada yang full set kayak gini, terus ada yang juga yang 3/4. Talang air juga ada beberapa jenis. Dan ini aksesoris tambahan lagi di sini yang kecil itu ada blind spot spion, jadi ya kalau kalian lihat kiblatnya ke JDM Jimny di Jepang itu banyak banget tau, apalagi kalau nggak ini nih cover spion yang ada sen LED-nya di bagian sini. Gimana, mantep banget kan? Kacanya aja ada yang udah warna biru juga, jadi tahan sama air hujan tuh nggak bakal ngebercak kayak gitu. Mantep kan? Side step juga di Pioneer Jeep ready, yang elektrik maupun yang besi. Tuh, lengkap banget kan? Ban velg itu juga ada. Kalau ban dia di 235 ring 15 itu udah oke banget, atau 215 di ring 16 naik 1 ukuran untuk si velgnya, itu juga oke guys. Knalpot kita ada greedy juga ataupun HKS, jadi semua ready nih di Pioneer Jeep, banyak banget aku sebutin. Cover tanki di bagian sini nih samping itu ada yang transparan, ada yang full black juga, ada tulisan ada gambar badak ataupun yang flat hitam-hitam garis-garis kayak gitu guys. Bumper belakang juga ada beberapa jenis, dan lampunya ini juga ada beberapa jenis guys. Ada yang smoke, ada yang hitam, ada yang clear juga. Dan ini nih, reflektor di bagian atas ada merah, ada putih, clear, ada juga yang smoke. Jadi, banyak banget deh pokoknya kalau aku sebutin ya. Ini tulisan emblem logo emboss. Ini ada yang tulisannya Jimny Sierra. Oh, keren kan? Lengkap kan? Ya, aku udah mulai hafal beberapa aksesoris Jimny nih. Terus lubang kunci juga ada, dan ya pokoknya banyak banget deh. Paling enak tuh emang datang kemari ke Ruko Cempaka Mas Blok A nomor 32. Karena kalau aku sebutin videonya takut kepanjangan, jadi kalian bisa mampir ke Pioneer Jeep nih di Ruko Cempaka Mas Blok A nomor 32. Atau kalian bisa cek juga nih di marketplace kita nih. Ada di Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Shopee juga ada, dan semuanya udah official store. Kalian bisa cek aja tuh keranjang untuk Suzuki Jimny itu ada apa aja di Pioneer Jeep. Mantap kan? Oke, guys, aku rasa itu aja modifikasi untuk Jimny yang ini. Ya ini masih tipe basic, ya, seperti yang aku bilang, kalian masih bisa upgrade lagi ke bagian yang advance lah, biar lebih mantap lagi, biar lebih proper, tampilannya juga lebih enak. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Hey sahabat Pioneer, aku punya rahasia nih buat kamu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Untuk pertama kalinya nih di Indonesia ada workshop yang menyediakan knalpot borla khusus untuk Suzuki Jimny. Emangnya apa yang istimewa? Ayo kita cek. Nomor 1. Suara menggoda. Knalpot borla itu identik dengan suara khasnya yang penuh karakter. Nah, dengan knalpot borla,
Suzuki Jimny kamu akan lebih terdengar seperti monster off-road sejati. 2. Peningkatan performa. Knalpot Borla meningkatkan aliran udara sehingga memberikan lonjakan tenaga yang lebih mantap saat off-road atau bahkan saat on-road. Nomor 3. Kualitas premium. Borla dikenal dengan kualitas premium dengan bahan berkualitas tinggi yang tahan lama. Jadi, knalpot kamu pasti akan lebih awet. Nomor 4. Instalasi mudah. Knalpot Borla ini sangat mudah untuk dipasang, baik di Jeep maupun di Suzuki Jimny. Jadi, kamu bisa coba pasang sendiri nih. Atau kalau kurang yakin, bisa hubungi mekanik Pionir Jeep. Jadi, apa sih keuntungan utama knalpot Borla ini? Selain suara yang menggoda dan peningkatan performa yang nyata, kamu juga mendapatkan perasaan berkendara yang berbeda. Suzuki Jimny kamu akan terasa lebih hidup, lebih bertenaga, dan siap menghadapi medan off-road yang menantang. Jadi, apakah kamu siap untuk membawa Jimny kamu ke level berikutnya? Knalpot Borla adalah pilihan yang sempurna untuk meningkatkan performa dan memberikan suara keren yang kamu idam-idamkan.